Aku tambahin simpauku, nanti gimana komentarnya. Nah, ini tumis rebung ala Yayu Jayo. Nggak usah tambah air biar rasanya manis. Nah, kayak gini. Rebung. Kok rebung, subhan. Kamu lagi jauh. Ini kok hal ya. Cipang ya, ini hal yang mau aja. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kerjaan wis rampung. Kalau kerjaan rampung itu tandane Yayu Jayo makan. Nah, alhamdulillah. Sebenarnya kalau misalkan makan bareng majikan juga boleh. Tapi aku enggak kolu ya, enggak ketelen. Harus beretika. Kalau makan pakai majikan tuh pakai sumpit. Kalau pakai tangan itu katanya sangat kotor dan menjijikkan. Nah, ini ada ayam, Bro. Terus sayur sisa dari depan. Yayu Jayo tanpa nasi yo galau. Itu aku antara lapar sama nggak lapar, tapi aku keinget aku punya kacang atom. Nah, aku terus makan deh. Kayak penyemangat aku tuh kacang atom lah. Lihat kacang atom gangsar tuh, wah. Jadi kepengen makan. Sebenarnya aku makan sambel sama kacang atom tuh terus bahagia. Tapi setelah aku belajar ternyata nggak sehat. Karbohidrat sama karbohidrat tok. Ini sambelnya kurang sahdu ini. Bis, buncis, terus ini sayur, ayam dari depan, terus itu nasiku, ini ada kacang atom gangsar. Niatnya mau goreng telur ya, tapi setelah aku pikir-pikir nggak usah. Seadanya. Ini aku mau makan sayur ini, sarujuk. Kayak gini. Terus ayamnya 2 potong dulu, eh. Nanti kalau kurang boleh makan lagi. Ini aku sebenarnya kurang suka ya, ini tuh bagian lemak. Oke, sekarang waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Nikmat yang mana lagi yang ingin kau dustakan, enggak ada. Aku adalah manusia yang teramat sangat bersyukur. Bismillah. Ini tuh gangsar ya. Kalau dibalik tumpah, Bro. Ini tuh bahkan kacang Garuda aja kalah. Brand sebesar kacang Garuda kalah. Kalah sama kacang gangsar. Gangsar ini luar biasa. Aku punya cita-cita mau kirim. Nanti insya Allah kalau ada rezeki. Mau beli kacang gangsar 5 kilo aku kirim ke Taiwan. Wah, mantul banget. Kalau Yayu Jayo ditanya, Yayu Jayo punya sahabat atau enggak? Sahabat terbaik aku adalah keluarga aku. Orang yang benar-benar tulus menerima kita dalam kita keadaan di bawah atau dalam keadaan senang. Yang selalu ada untuk kita itu keluarga. Ada teman tapi bukan sahabat. Oke.
aku ada teman itu bisa deket banget sama temennya. Kalau nyayu-nyayu tuh mungkin belum kali ya, nggak tahu. Aku pernah terluka, pernah. Aku kurang suka ayam ini karena terlalu, ini tuh kayak ibaratnya lemak semua, kulit semua, dagingnya itu cuma sedikit. Tapi kalau majikan aku suka. Kalau aku sendiri paling suka tuh dada ayam. Aku tuh suka daging. Ya makan ya, tersiksa. Apa ini? Aku nggak mau nambah. Karena aku masih punya puding. Thank you.
Wis lah. Wis. Kayak enggak mau berhenti gitu. Nah, kali ini. Nah, ini kayak pengen lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yayu Jayu kenyang ya makan, alhamdulillah. Yayu Jayu tuh nggak cukup makan nasi tok, nanti masih makan puding. Ini aku bikin sendiri puding waluh, aku kasih susu kental manis, creamer itu. Itu bukan susu ya, itu gula. Kental manis tapi enak banget jadinya. Aku tadi udah makan, aku yang kecil. Terus aku kasih garam sedikit, no sugar sama sekali, tapi kental manis itu gulanya ya banyak banget. Terus ini aku kasih agar-agar rasa pandan karena punyanya itu. Aku nggak tahu, aku kiranya plain, ternyata pandan. Jadi pandan bercampur dengan waluh, tapi enak banget. Wes, cukup sekian video dari saya, Yayu Jayu. Saya Yayu Jayu mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan. Thanks for watching this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay positive thinking, stay healthy, stay humble. Selalu bersyukur, alhamdulillah. Mencintai diri sendiri. Selalu belajar mencintai diri sendiri. Menerima segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri sendiri. Oke, okay? Thanks for watching. Bye-bye.